kamu? Bukan. Siapa? Siapa? Ada lagi? Ah, perempuan itu. Perempuan itu? Ya. Dia apain sukanya? Dia apain sukanya? Diliatin. Diliatin? Mukanya. Terus? Gini. Begitu? Ya. Oh, digini-gini? Ya. Oh, gitu. Kamu di situ? Iya. Terus diapain suka bayinya? Diajak main, dielus-elus, gitu. Dicium. Atau jangan, Gen. Sayang. Iya, iya kan, bedinan. Jangan digituin. Bisa nggak jangan digituin? Nggak bisa tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatillah wala haula wala quwata illa billah ma'ba'du. Sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi limpahan rizki, barokah, selamat dunia akhirat. Kali ini saya berada di seputaran Kali Timbang, Cilegon, Banten. Saya berada di salah satu pemukiman warga dan saya diundang oleh salah satu sahabat subscriber kita. Konon katanya di rumah ini banyak gangguan-gangguan dari makhluk gaib atau astral ya. Seperti apa kejelasannya? Sebelum saya lanjutkan, dukung terus channel Kobra Albantani, subscribe, like, comment, and share. Sebelum saya lanjutkan pemediasian dari seputaran Kali Timbang, Cilegon, Banten, saya ingin menanyai dulu kepada narasumbernya atau yang salah satu apa namanya yang menempati rumah ini. Seperti apa penjelasannya? Silakan Kang, dijelaskan apa aja gangguannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluhannya yang pertama di anak. Selalu nangis tengah malam, kalau tengah malam bangun nangisnya nggak karuan, kayak ada yang nakut-nakutin gitu. Nunjuk-nunjuk ke arah mana, nggak ada apa-apa ditunjuk-tunjuk gitu. Pak Ustadz, iya iya. Terus selain itu, selain di anak, saya juga ngerasa kayak hawanya panas aja, pengennya ribut aja sama istri juga. Gitu. Iya. Kalau penampakan pernah? Kalau penampakan sekilas kayak bayang-bayang ada. Pernah. Gitu. Selain si Akangnya, siapa lagi yang pernah mengalami? Ada yang di sebelah juga. Coba yang sebelahnya siapa? Mana? Coba suruh ngomong. Mohon maaf sahabat, kami tidak masukkan ke video ya untuk keterangannya karena ini masalah privasi ya. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul Pak Ustadz, sebelum anak Bapak ini yang apa ngalamin kayak gini, waktu bulan April anak saya dulu gitu. Kalau dia malah bahkan sampai siang malam gitu. Siang malam. Gitu. Kayak gitu. Sempet sih disareatin gitu ya, cuman kalau kata orang sini cuma disuwuk aja gitu, dipakain kalung aja. Tapi setelah disuwuk begitu masih? Masih tetap. Masih tidak ngaruh? Iya, iya. Itu kalau di ibu sering menampakkan apa, pernah menampakkan apa gimana? Alhamdulillah sih enggak. Enggak pernah ya? Enggak ada. Cuman ya kayaknya anak itu kalau misalkan nangis, air mata sih enggak keluar. Gitu. Cuma dia itu aja, kayak rasa ketakutan aja. Ketakutan gitu. Aja. Sampai kejang? Pernah sampai kejang. Gitu. Intinya seperti itu Ibu ya. Oke, ya udah kalau gitu sini mic-nya. Saya mau lanjut ini penguakannya. Oke, sahabat, mungkin kita langsung aja pemediasian. Saya mohon doanya supaya kita diberi kemudahan, kelancaran, wabil khususnya keselamatan. Apapun yang saya lakukan, ingat sahabat, hanya sebatas pemediasian saja. Kebenaran Allah yang punya. Oke, sekarang kita mungkin sama Kang Amang ya untuk pemediasiannya. Kang Sujaronya menyingkir. Lagi empluk katanya, bekas dari kapal. Siap. Mohon doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Sayidina. Allahu Akbar. Lagi ngapain kamu di sini? Lagi ngapain? Ini rumah saya. Rumah saya? Ini mah rumah orang. Dulunya ini tempat apa? Hutan Belantara. Hutan Belantara? Kamu sosok apa? Kamu sosok apa? Kamu sosok apa? Bayawak. Bayawak? Yang suka mengganggu anak kecil kalau malam-malam siapa? Kamu? Bukan. Siapa? Siapa? Ada lagi? Perempuan itu. Perempuan itu? Ya. Diapain sukanya? Diapain sukanya? Diliatin. Diliatin? Makanya. Terus? Begini. Begitu? Ya. Oh, digini-gini? Ya. Jadi cuma itu aja yang suka mengganggu. Ya. Terus yang dari tetangga-tetangganya, kelakuan dia. Ya. Kamu emang gak jahat? Tidak. Kamu ada di mana? Di belakang sana. Di belakang sana? Ya. Yang di belakang sana, jiksir melu-melu merene. Lagi apa jing ningkene si Rane? Saya tidak nasihat, saya bisa membantu Anda. Membantu Anda? Wantung. Yaudah. Diam. Assalamualaikum. Kamu keluar ya. Jangan ganggu warga di sini ya. Ya, terima kasih untuk informasinya ya. Ya udah. Allahu Akbar. No. Sampai. Siap. Gunane ning anu rangkas deke monggo. Oh iya. Rangkas ning rangkas ki. Rangkas sing copak maningko. Oke sahabat, kita panggil lagi. Konon katanya tadi siluman biawak itu ada sosok perempuan di sini, itu yang sering mengganggu. Sekarang kita sama Kang Sujarwo.
Allah Akbar. Diam. Saya jengekek baik, menang. Yang suka ganggu anak-anak kecil tengah malam siapa? Siapa yang mengganggu? Saya main. Le main aja bengi-bengi, ge. Kamu sosok apa? Sosok apa kamunya? Perempuan tua. Perempuan tua? Rambutnya putih semua. Putih semua. Kamu lagi ngapain di sininya? Ini rumah saya. Kok rumah kamu? Ini kan rumah warga. Dulu sebelum ada rumah ini rumah saya. Bekas apa dulunya? Kebon. Terus rumah situnya di mana? Di sebelah sana. Sebelah sana. Sebelah rumah ini di situ. Oh, di situ. Nah. Makom apa? Bukan. Apa? Hah? Ada sumurnya dulu. Emang sumur? Mas, oh di sumur itu? Iya. Ada pohonnya satu kecil. Pohon apa? Dari dulu nggak tinggi-tinggi. Oh, gitu. Kamu di situ? Iya. Terus diapain suka bayinya? Diajak main, dielus-elus, gitu. Dicium. Atuh jangan, Gen. Sayang. Iya kan, wedinan. Jangan digituin. Bisa nggak jangan digituin? Nggak bisa tak pentung nih. Hah? Mau tak pentung? Hah? Nah. Terus selain nenek, siapa lagi di sini? Tidak ada. Jadi kelakuan nenek semua itu? Kalau iya. Terus anak-anak yang belah sana juga nenek lagi? Iya. Kan pindah-pindah ke sini. Terus? Di sana. Terus? Di mana lagi? Dulu ada yang sebelahnya. Di belah, hah? Udah pindah, oh, emang ada. Gitu. Terus selain di sini, di sana, di mana lagi? Kadang-kadang ke sana. Di sini ada? Ada. Emang ada anak kecil? Banyak di sini anak-anak kecil. Makanya saya suka main-main. Acah, main. Lah, aku mau main, gak buat Denny. Terus sekarang maunya apa? Main. Jangan ngeleng kantong mak gun. Nen, maaf nih Nek ya. Saya masih ngehargain nih. Nenek kan bangsanya udah berbeda, alamnya sudah berbeda ya. Saya minta Nenek jangan ganggu anak kecil lagi. Kasian mamahnya tuh kan begadang semua malam pada nangis, pada kejeng-kejeng ketakutan. Hah? Kok ketawa? Jangan takut kan enggak jahat. Le yang enggak jahat juga kan lihat nenek takut anak kecil mah. Anak kecil kan masih suci, ininya masih ngelihat. Bisa enggak? Hah? Mainnya sama siapa? Ya udah sih, pulang aja ya. Pulang ya. Pulang kemana? Ke Allah. Dulu nenek meninggalnya kenapa? Dulu lama sekali. Iya, kenapa meninggalnya? Kepleset. Di mana? Di sumur itu? Masuk ke dalam? Iya. Oh. Sumur itu dulunya bekas apa? Dulunya untuk mandi, untuk bersih-bersih kalau habis dari kebun. Oh gitu. Ya. Jadi itu sumur-sumur orang banyak. Bikin sumur di situ habis apa namanya? Nyangkul. Nah, capek istirahat, mandi. Terus neneknya kecemplung di situ. Iya. Kepleset. Lagi ngapain keplesetnya? Lagi nimba. Terus nimba begini ketarik ke bawah. Enggak ada yang tahu. Ketemu. Ketahuan. Terus ditolongin dan meninggal. Iya. Terus nenek jadi dimakam di mana? Ada. Di mana? Di kampung sini. Kampung sini. Tapi ketinggalan di situ korinnya. Iya. Ini kan korinnya ini.
Pulang aja ya. Ya, kasihan ya. Daripada di sini nyari tempat main, kalau di Bali pulang ke Allah banyak tempat mainnya. Ya. Banyak. Ya. Nek ya, maafin saya ya. Selain nenek ada siapa lagi di sini? Enggak ada. Tadi itu yang biawak itu di sana. Iya, dia mah enggak jahat katanya. Yaudah ya. Ya, baca sadat dulu ya. Saya takut sama itu mau digigit. Lah iya. Kalau main ke sini suka muter-muter. Begitu. Oh. Naik atas. Dianya. Naik. Naik ke atas. Terus selain di wah begini diapain anak kecilnya? Dicium. Lewat leyesawan nggih bocah. Suka gituinnya di waktu jam berapa? Malam. Kalau siang nggak pernah? Nggak pernah siang mah. Malam aja ya. Malam sampai mau apa itu? Yang suara di atas itu. Wah, ber. Oh, sampai gitu ya. Kalau udah diem, lagi ngeganggu gini, kepremen, ya anak putu di bawah Denny. Bisa ngomong sini nggak? Bisa. Lah iku. Kan ngajakin ngomong, iku. Ngomong bahasa Indonesia kita nih. Bisa jadi dolanan bocokunnya. Ya? Yuk sadat ya. Yuk, ashadu Allah. Ashadu Allah. Ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nenek pulang ya. Pulang ke Allah ya. Kasihan ya. Iya. Yaudah, maafin saya ya. Iya. Yaudah. Assalamualaikum. Ampurani. Ah, tuh. Orang sengaja nenek yang pengen omongan doang ya. Ampurani gawe repot. Ya. Ampurani sekabehan. Nenek pamit. Balik ya. Allahuakbar. Oke sahabat, itulah sosok dari nenek-nenek ya yang sering nyiumin, katanya main-main sama anak kecil kalau malam, kalau bunyi udah tarim beliau pulang. Konon katanya di sebelah sana dulu ada sumurnya, nenek itu meninggalnya masuk ke sumur itu. Itu cerita dari beliau tadi, kurang lebihnya seperti itu sahabat. Jadi yang tadi tuh korinnya kalau tidak salah seperti itu sahabat. Apapun yang saya lakukan hanya sebatas pemediasian saja sahabat, sebatas syariat, masalah hakikat dan kebenaran itu milik Allah. Pada intinya kita kalau ingin apa namanya, kalau ingin selamat dunia akhirat, jaga lima waktunya, perbanyak sholawat. Itu pondasi segala-galanya sahabat. Insya Allah kita hidup barokah selamat dunia akhirat. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, pemediasian ini, saya dan kru semuanya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.